Dalam usaha pembentukan negara maju, minda kreatif dan inovatif perlu ada dalam diri masyarakat, terutamanya para remaja. Jika pantang menghalang kemajuan, jangan segan menentang larangan. Jika yakin kepada kebenaran, jangan malu ucap keyakinan. Kerana insan dilahirkan dengan akal. Nama saya Anik. Saya berumur 15 tahun dan saya berasal dari Kuala Kangsar, Perak. Dan saya minat mencipta. Saya mengambil aliran sains. Di sekolah, internet dan komputer bukan lagi perkara asing bagi seorang guru untuk mengajar sesuatu subjek secara lebih interaktif. Majoriti guru menggunakan komputer untuk membuat kerja-kerja mereka seperti latihan, kertas peperiksaan dan sebagainya. Saya sering mendengar rungutan oleh guru-guru bahawa mereka tertinggal soft copy file di dalam laptop mereka di rumah. Masalah ini masih tidak dapat diatasi sehingga sekarang. Sehubungan dengan itu, saya ingin cuba untuk mencari jalan penyelesaian. Saya sering membaca tentang bagaimana sesuatu perisian itu dihasilkan. Perkara yang menarik perhatian saya ialah bagaimana rangkaian sesuatu perisian itu dengan bantuan jalur lebar boleh menghubungkan antara klien dan server tanpa sebarang gangguan dan had. Saya ingin melihat sama ada hanya melalui sesebuah perisian itu, fail yang berada di dalam komputer boleh diakses dengan telefon pintar. Melalui cara ini, guru tidak perlu lagi pulang ke rumah untuk mengambil fail tersebut. Jadi, tugasan bermula. Saya mencipta aplikasi mudah alih untuk platform Android melalui Eclipse. Eclipse merupakan open source software yang mudah untuk diguna dan difahami. Untuk menghubungkan telefon bimbit dan komputer melalui internet, saya menggunakan SSH protocol sebagai remote machine. Ia membolehkan pengguna menghubungkan dua gadget dengan selamat tanpa gangguan penggodam berdasarkan client server architecture. Saya mula menulis source code dengan menggunakan C++ language. Saya mengorbankan masa hampir setiap hari untuk menguasai bahasa komputer. Bukan senang, tetapi hanya memerlukan usaha dan pengorbanan. Untuk memudahkan pengguna, saya menggunakan JFace plugin untuk menghasilkan graphical user interface bagi aplikasi tersebut. Kemudian, saya menghasilkan satu lagi perisian yang bertindak sebagai kunci bagi membolehkan aplikasi tersebut mengakses data-data pada server komputer. Pengguna hanya perlu mendaftar nama dan kata kunci pada perisian tersebut sebagai login ID mereka. Untuk membolehkan telefon dan komputer dihubungkan, pengguna perlulah memasukkan login ID mereka ke dalam aplikasi mudah alih tersebut. Impian saya adalah untuk menjadikan masyarakat Malaysia sebagai masyarakat yang mengamalkan gaya hidup digital. Kekuatan tidak datang dari kemampuan, tetapi ia datang dari sikap yang tidak pernah mengalah. Saya harap aplikasi ini dapat membantu guru-guru, malah masyarakat Malaysia dalam kehidupan seharian. Inovasi jalur lebar, gaya hidup digital Malaysia.